saya sekarang berikan satu amalan. Ini penting nih. Ustaz, sholat mana yang paling utama? Catat nih. Ada 40 rakaat. Anda kerjakan sholat ini. Kalau Anda konsisten mengerjakannya selama sebulan aja, itu insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan. Satu, 17 rakaat sholat fardu yang wajib. Dua, sholat subuh. Empat, sholat zuhur. Empat, sholat asar. Tiga, sholat maghrib. Empat, sholat isya. Dua, 11 rakaat sholat malam, tahajud. Dalilnya Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Tiga, 12 rakaat rawatib. Dalilnya At-Tirmidzi, nomor hadis 586. 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. 40 rakaat. Tolong jaga 40 rakaat ini, tunaikan siang dan malam dengan benar, maka insya Allah seperti sahabat diwasiatkan oleh Nabi, mereka mengerjakannya dan mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat, maka insya Allah antum pun mendapatkan bagian dari itu semua.